Okay, guys, selamat datang di channel channelnya Suk bersama saya si Tante Calabai, si paling celeda. Okay, guys, sebenarnya saya ini agak sedikit jengkel lagi ya, karena tadi saya itu habis merekam cuma tidak tersimpan. Ya, jadi kita video kali ini kita mau melanjutkan game sebelumnya itu Sundel Bolong Revenge ya, hantu Sundel Bolong Revenge ya, penyet. Ya, jadi apa ya, kok saya jadi goblok ya guys, bingung mau bilang apa. Kita tadi saya habis rekam cuman tidak tersimpan, jadi saya mau nonton di sini saja guys ya, maksudnya saya rekam facecam tidak tersimpan, rekam gamenya saja yang tersimpan. Jadi ya sudah, kita ceritain, kita cuma nonton gamenya saja. Oke, gameplayku tadi guys ya. Oke, kita nonton. Nah, ini chapter-chapter apa lah guys. Oke, langsung saja kita chapter. Jadi ini tuh kita ulang iklan, kita skip. Oke guys, sudah selesai guys ya. Jadi gamenya agak kampret karena ada iklannya ya. Nah, jadi kita ulangi ini guys ya dari episode sebelumnya, karena ternyata ini gamenya tuh tidak berlevel guys ya. Jadi kita harus ulang-ulang untuk melanjutkan ke game selanjutnya ya, di permainan babak selanjutnya. Harus diulang guys, nggak bisa dijeda. Alex namanya. Lex, kita dengar saja guys. Tadi aku baru-baru banget loh, nggak terekam telacok. Ya, kita di sini tuh disuruh angkat telepon ya guys ya. Kita dengar saja dia bicara apa. Bro, kita kagak ketahuan kan? Mungkin tanggung. Oke lah kalau begitu. Besok gue ke rumah lo. Rumah lo. Ya ini aku sudah tahu. Kita sudah nonton video selanjutnya kalau kalian sudah nonton. Oke, karena aku sudah di sini tuh sudah lumayan tahu harus ngapain ya, harus apa kita bikin. Jadi kita langsung saja ke kamar mandi ya. So, kita mencari sumber suara guys. Di kamar mandinya kita buka langsung ya. Ngomong-ngomong ya, tambah banyak bacot ya, cepat dibuka ya. Buka cepat eh. Belum dibuka dong. Nggak tahu saya tadi ngapain di sini guys ya, belum dibuka-buka. Hei, buka cepat. Oh, kayaknya saya bingung nih cari tombol bukanya, enggak ada. Nah, itu baru muncul. Nah, hilang suaranya. Nggak dipete. Bacot. Ya, kita nonton saja ya, guys. Saya bingung nih mobil. Siapa sih malam-malam ke rumah? Ada yang ngetok-ngetok. Oke, guys. Ayo cepat keluar, keluar. Pres. Enggak ada orang. Tidak ada orang maunya ya kan. Oke, kita aku di sini tuh bingung nih tadi tuh. Habis ke pintu ngapain ya? Bingung mau ngapain. Cari sumber suaranya bingung saya harus apa. Nah, saya cari jalan-jalan ke sini tadi. Habis itu ke kamar sini lagi nih. Habis itu ada lagi suara di WC guys. Bilang apa dia, dia tuh. Aduh, bosan gua guys. Aduh, bosan juga ya guys ya nontonnya guys ya. Aduh, sok serem lagi. Kalian kaget tidak sih? Hah? Lari buru-buru. So horror ya guys ya. Gue sendiri sih gak kaget guys. Oh tumenya. Apalagi sekarang ya kan. Ini so horror. Ini kemana pula ini? Kemana pula ini ya? Bosan deh saya guys. Semoga kalian yang nonton tidak bosan. Sial. Senang ledek ya. Iklan lagi. Skip.
Oke guys, iklannya sudah terskip. Ya, kita ambil senternya. Ambil senternya ya, guys. Cepat ambil senternya anjing. Nah, buka cepat itu pintu. Buka cepat. Oh, ini butuh kunci, guys. Butuh kunci di laci nih. Ya, di laci, guys, ya. Nah, tek, ambil kuncinya, guys. Buka itu jalan-jalan keliuran, enggak tahu enggak mau ngapain. Di sini gua bingung nih. Gelap banget soalnya nih, guys, ya. Bingung saya di sini, gelap. Enggak tahu mau apa di sini saya. Tapi ternyata ada pintu, enggak saya lihat, guys. Enggak saya lihat pintunya. Tadi aku tuh baca-baca itu, guys. Pas mainnya ini ya. Nah, ini pintunya. Enggak lihat. Ya ampun, gelap sekali soalnya, guys. Enggak tahu mau ngapain, coy. Gelap sekali, guys. Nah, mau ngapain deh ini, pusing. Pusing saya pas di sini, guys. Enggak tahu mau apa nih. Itu sampai anu HP-nya saya kasih tambah terang. Bingung, bingung ya kan mau apa di sini, gelap sekali. Nah, jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan ke tempat yang tadi lagi nih. Enggak tahu mau apa nih. Nah, kalau enggak salah di sini saya cari-cari lagi nih kunci buat buka ini. Nih. Enggak ada kunci, kasihan. Buka-buka lacinya ya kan. Cari pintu di situ karena saya kira ini jalan buntu. Jalan-jalan. Yang pintu sudah saya buka ya. Mau buka ini pintunya tidak bisa, guys. Tidak bisa dibuka pintunya, jadi saya jalan lagi ke sini, guys. Ya pokoknya di sini tuh saya tuh pusing sekali. Ya bingung mau ngapain. Nah, ternyata di sini ada pintu. Oh, kampret. Nah, ada pintu ternyata di sini dan ada jalan turun ke bawah, guys ya. Tentunya jalannya pakai tangga ya. Cepat ke turun. Ya Allah, lama sekali ini. Bosan muka saya dilihai ah. Kalian tidak bosan sih, guys? Semoga kalian tidak bosan nonton ini ya. Kalau saya sendiri bosan karena sudah saya main ini tadi, guys. Cuma saya nonton saja ini. Ah. Sudah gara-gara ini tidak terekam. Kampret saja ini kalau tidak terekam lagi ya. Bosan saya. Kayak kalian. Cepatku buka cepat itu pintu ah. Tante Cali dah ini. Tante Cali dah apa tante Capila ini atau tante Carewe ini. Oke, cek itu box-box itu ndak ada isinya, kampret. Tidak bisa digunakan ini ah, apalagi ini papan iklan kayak ini apakah artis kah? Oke, guys, aku jalan-jalan lagi di sini. Terus saya buka pintunya. Buka cepat pintu nah. Ah, lama. Terus tuh jalan-jalan. Ya gelap sekali tempatnya ya, guys ya. Di sini aku tuh agak heran, guys. Agak heran di sini, guys ya. Nah, di sini tuh ada pintu. Nah, ada sundel bolongnya. Ada sundel bolong. Di sini aku ditangkap dulu, guys. Nanti kita ulangi lagi ya. Nanti kita ulangi lagi. So horror ada di sini, ada iklan, kita skip. Oke, guys, iklannya sudah selesai ya. Jadi ini game tuh emang agak kampret, guys ya, ada iklannya, cuk. Ya. Jadi kalau kalian nggak suka main game ada iklannya, ya kalian ya tidak usah main game sundel bolong ripenya ini ya. Tapi kalau kalian menurut kalian itu tidak mengganggu kalau ada iklan ya terserah kalian saja. Buka lah cepat pintu ya Allah. Ah. Ya kita ulangi lagi, guys ya, 3 kali kayaknya. Kayaknya kalau tidak salah tadi saya main ini game, guys ya. 3 kali ditangkap sama itu sundel bolong tekampret. Oke, turun ke cepat ah. Bosan kak sedih taruh, guys ya. Turun kau cepat itu pintu tidak bisa dibuka. Ya turun ke bawah kok di cepat kau turun ke bawah. Ada suara habis ini, guys. Nah, kaget kalian? Kaget?
kaget tidak? Kalau tidak, enggak tahu lah. Semoga tetap seru. Nah, cepat turun. Cepat turun. Nah, di sini saya tuh, di sini tuh sekira masih ada jalan tangga ke bawah, guys. Ternyata sudah tidak ada ya. Nah, sini saya cek di bawahnya ini, guys. Karena sekira masih ada jalan ke bawah, karena tapi ternyata tidak ada sudah. Nah, saya lewat sini jalan-jalan ya. Lewat jalan yang tadi, guys ya. Saya ulangi karena di jam sekitar sana itu setan teinyuk. Cepat-cepat. Oh, hey. Cek-cek itu box kayak enggak ada isinya. Ah. Buka, buka, buka. Cepat kau jalan, jalan kau cepat. Hei. Jalan kau cepat, coy, coy. Nah, di sini tuh lihat guys ya, tidak ada pintu di bagian situ sebelah kanan ya. Tidak ada pintu kan? Tidak ada pintu sebelah kanan itu. Nanti tuh ada guys, kalian lihat saja. Ada setan di sini, saya mundur, jalan mundur. Tuh. Mana pintunya? Ini nih, tiba-tiba ada pintu di situ, guys. Ini ada pintu kan sebelah kanan itu. Nah, di situ tiba-tiba jalan buntu. Nah, ini game kampret juga ini. Jadi kita tuh harus jumpai setannya dulu baru pintunya muncul. Anjing juga. Nah, di sini habis ini ada iklan lagi nih. Oke, guys, jadi kita sudah lompat iklannya tadi. Ya, kita skip nanti kita edit videonya. Kita ambil kunci center baru kunci ya, kita ulangi lagi guys ya, semoga kalian tidak bosan dengan video ini guys ya, karena aku sendiri sih bosan. Tapi kalau kalian tidak perlu bosan, biar saja selesai saja, kalian harus betah nonton video ini. Oke. Buka, buka cepat itu, ambil kuncinya, ambillah cepat itu kuncinya, ya Allah. Malu ditutup, malum guys ya, agak susah. Agak susah, agak ribet sih sebenarnya ya. Oke, buka cepat pintunya. Buka cepat baru kita tampilin itu sundel bolong. Saya nonton ulang ya, guys. Tidak saya mainin. Ini gameplay saya tadi saya nonton ulang. Cepat lo turun ke bawah, turun mah kok cepat, jangan kau lama-lama bosan kali ya kok. Bukalah cepat, kan cepat per ini, jangan kau lama-lama. Jangan ganggu, so kamu bikin kaget-kaget aku, kamu pikir aku terkaget-kaget, enggak tuh. Lebih banget sih lu, enjoy. Oke, cepat kau cari tuh setan dan kau tempelengi cepat. Ya, jengkel kak sama itu setan. Pak gua ganggu. Mau kak selesaikan cepat misi. Nah, tidak selesai-selesai. Tempeleng si sengin mati. Setan itu bisa mati tidak ya, guys? Aduh, goblok. Nah, di sini tuh tidak ada pintu, guys. Nanti pas kita dijumpai sama itu sundel bolong, di situ ada pintu tuh di sebelah kanan yang tadi tuh ya, di sini nih, di situ. Bingung saya ini sama ini. Gitu. Semoga ini terekam ya, awas aja kalau tidak terekam. Stres saya. Saya ulang-ulangin video, ya. Awas saja kalau tidak terekam. Saya terpaksa saya tidak upload lagi, guys ya. Saya harus nabung buat beli facecam. HP buat facecam. Sok-sok mengagetkan ini sundel bolong nih, jalan buntu tuh tiba-tiba ada pintu di sini, guys. Kurang ajar, kaget kalian, guys. Aku sih tidak kaget. Oke, guys, jadi segini saja gamenya ya, guys ya. Jadi aku main cuman sampai segitu karena aku males ngulang-ngulang ya, guys ya. Ini kita cari game yang lain. Oke, jadi segini saja. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kamu subscribe saja channelnya. Dan kalian jangan lupa di like juga ya. Kalau mau komen silahkan kalian komen tanggapi video ini saya dan edannya. Oke, segini saja. Dadah. Jangan lupa di subscribe. Dadah gantin ya adik. Dadah. Sampai jumpa di videonya Tante Calabai yang paling caleda ini ya. Dadah.